Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang lagi ke channel Experiment Trader. Okey, hari ni aku rasa aku nak buat video tentang forex dan bukan option. Dan semalam aku ada entry di kawasan Euro USD di time frame daily, dan aku punya strategi cuma aku hold saja sebab aku menggunakan strategi yang kurang tepat semalam, dan aku rasa dia akan menamatkan perjalanan ke bawah ni sampai ke harga berapa ni harganya. Okey, penutupan harga pada 1.08. Dia akan pull back balik. Mungkin dia akan ambil uptrend. Mungkinlah. Kita tengok macam high low ni macam mana. Kita tengok H4. Okey, kalau kita tengok H4, dia menembus. Patutnya aku ambil di sini penutupan harga semalam. Kalau kita tengok di H1 pun, kalau kita ambil di kawasan, okey, kita ambil di kawasan pertengahan di sini. Okey, kita akan entry, dia akan floating juga. Okey, ini naik. Okey, kalau kita tengok macam manalah. Kita tengokkan lagi macam mana dia punya trading dan aku punya profit kalau kita ni, kalau kita tengoklah. Kalau kita tengok sekejap trade dia, kita tengok profit dalam dalam perjalanan. Okey, tengok dalam 583, kita tengok Okey, itu je lah aku nak kongsikan. Dah lama aku tak buat video untuk binary option. Mungkin aku akan cuba untuk buat lagi video tentang IQ sejap mungkin dalam 2-3 hari, mungkin dalam bulan puasa ni sebab aku tengah bekerja ni. Okeylah, itu je lah. Jangan lupa subscribe dan like Experiment Trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan tengok juga macam mana dia profit. Okey, itu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.